Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempunyai panel jawatankuasa bebas sedia ada untuk menyiasat dakwaan salah laku pegawainya. Menurut Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki, ia dipantau oleh 5 panel bebas yang salah satunya di bawah undang-undang yang dinamakan jawatankuasa aduan. So, jawatankuasa aduan ini dah lama set up ada untuk menyiasat misconduct of any MEC's officers. As for criminal cases, that one is under police or MECC. So, set up yang ada sekarang ni sudah memadai, di mana sekiranya berlaku salah laku oleh pegawai SPRM, kita dah lama ada sebenarnya jawatankuasa bebas menyiasat pegawai-pegawai SPRM.